Habib Bahar bin Smith kembali membuat heboh. Mulai dari menyindir Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, hingga adu mulut dengan Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Tiga peristiwa itu terjadi pasca dia dibebaskan dari Lapas Gunung Sindur. Kejadian pertama pada Minggu 19 Desember 2021. Dalam ceramahnya, Habib Bahar menuding Jenderal Dudung tak turun tangan memberikan bantuan pada korban erupsi Gunung Semeru. Yang ada di sana. Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Atas ceramah itu, Habib Bahar dilaporkan ke polisi. Habib Bahar dilaporkan soal pernyataannya yang diduga mengandung ujaran kebencian karena menyinggung pernyataan Jenderal Dudung. Dalam dialog, Tendre meminta Habib Bahar untuk mendatangi Polda Jabar terkait kasus ujaran kebencian yang dilaporkan kepadanya. Di video tersebut, Tendre juga mengingatkan Bahar untuk memberikan ceramah yang baik untuk mohon maaf masyarakat. Saya Bahar bin Smith datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar. Kini Habib Bahar resmi ditetapkan jadi tersangka dan ditahan.